Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tangerang memiliki visi terwujudnya kota yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing. Program-program yang dilaksanakan di Kota Tangerang sepenuhnya merupakan upaya dalam mewujudkan visi Kota Tangerang. Saya turut berbahagia bahwa salah satu sekolah di Kota Tangerang, SMA Islamic Center, memiliki visi yang selaras dengan Kota Tangerang, disiplin, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. SMA Islamic Center merupakan sekolah bercirikan keislaman yang telah berhasil meluluskan lebih dari ribuan kelulusan yang tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibekali dengan akhlakul karimah. Hal ini dibuktikan dengan capaian prestasi siswa-siswi di SMA Islamic Center yang banyak diterima di perguruan tinggi negeri, diantaranya UI, Undip, IPB, UNJ, dan kampus lainnya. Selain itu juga, SMA Islamic Center memiliki banyak prestasi baik akademik dan non-akademik. Hal ini semata-mata karena dukungan seluruh civitas akademika. Semoga SMA Islamic Center dapat terus tumbuh, berkembang, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibunda dari Sahid Fata Asga Satya dari kelas 12 MIPA 2. Alhamdulillah wa syukurillah, suatu kebanggaan bagi kami selaku orang tua murid dapat menyekolahkan anak kami di SMA Islamic Center Tangerang. Kemajuan yang kami rasakan dari anak kami adalah prestasi belajarnya yang meningkat, yang tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah, dewan guru, staf pengajar, dan staf administrasi sekolah, yang mana Sahid dapat lolos seleksi dan diterima di Universitas Negeri Diponegoro Semarang. Semoga SMA Islamic Center semakin maju dan berkembang dan diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Wabillahi taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua dari Dimas Adrian Fernando Vargas. Saya sangat senang dan bangga menyekolahkan putra saya di SMA Islamic Center Kota Tangerang. SMA Islamic Center selain membekali ilmu pengetahuan, keterampilan juga membekali akhlak dan ilmu agama, sehingga anak saya dapat tumbuh cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. SMA Islamic Center merupakan sekolah bercirikan keislaman yang tergambar dari kegiatan putra-putri kami, diantaranya tadarus, salat berjamaah zuhur dan asar, serta ragam kegiatan agama yang akhirnya menjadi pembiasaan bagi putra-putri kami. Berkat dukungan dari kepala sekolah, guru, dan seluruh pegawai, anak saya berhasil lolos OSN tingkat Kota Tangerang dan bersaing di tingkat provinsi dalam bidang matematika. Atas keberhasilan putra saya, diberikan beasiswa prestasi dari pihak sekolah, sehingga kami sangat bersyukur. Semoga SMA Islamic Center semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ajril Ivansyah, kelas 12 IPS 1. Saya senang dan bangga menyekolahkan putra saya di SMA Islamic Center Kota Tangerang. SMA Islamic Center membekali ilmu pengetahuan dalam bidang akademik dan keterampilan yang telah membuktikan dalam program vokasi hingga anak kami memiliki 2 sertifikat keahlian. Rasa syukur yang teramat juga kami ucapkan karena anak kami dapat diterima di Universitas Sultan Agung Tirtayasa melalui jalur SNBP pada jurusan ilmu hukum. Hal ini berkat dukungan kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh civitas Akademi Islamic Center. Semoga Islamic Center semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.